Selamat pagi dari Terminal Bungurasih, Surabaya. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bocah Gunung Pacitan. Alhamdulillah di kesempatan pada pagi hari ini kita semua selalu diberi kesehatan panjang umur dan selalu diberi rezeki yang berkah barokah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk teman-teman semua, sebelum menonton videonya ini hingga selesai, yang baru bergabung dan yang belum subscribe, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan untuk update video-video terbarunya dari Bocah Gunung Pacitan. Oke, nah ini teman-teman ya, saya hari ini update video lain daripada yang lain ya. Biasanya saya update video Sudiro Tunggal Jaya, sekarang saya selingi untuk update video terbarunya dari Terminal Bungurasih. Jadi apa yang kita update pada hari ini, pokoknya ikutin terus videonya hingga selesai ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya ini ada Bagong ATB Surabaya Malang ya, Arimbi ini di atol Karanglo. Nah ini ya teman-teman yang saya update pada pagi hari ini, ada armada terbaru untuk tujuan Madura. Ini ada Damri ya. Oh, keren sekali ini armada baru dari PO Damri, New Damri ya, dengan bodi dari karoseri Piala Mas ini ya, Rexus SL. Oh, keren sekali armadanya, juga mantap sekali ya untuk tujuan Madura ini. Dan untuk jam pemberangkatan dari Surabaya ini Damri nomor kode 5674 ini. Dari shelter 10 ya, shelter 10 untuk tujuan Madura ini pukul 9.00. Kemarin saya tanya sama mandorannya Damri ya. Jadi mantap sekali untuk armadanya, juga masih baru ini, model terbaru dari Piala Mas Rexus, mantap sekali ya. Oke, kita lihat di dekat armadanya ini, mantap sekali ya teman-teman. New Damri Rexus. Masih kinclong ya, mantap. Ini ya dempernya unik nih. Ini juga antik ya, apa selendang gepreknya ini kecil. Ke Land Madura New Damri ya. Bisa lihat dari belakang ya, untuk Damri. Nah seperti ini ya, belakangnya juga mantap sekali Damri Rexus. Jadi untuk teman-teman yang mau trip atau mau perjalanan ke Madura ya, dengan armada New Damri, bisnya negara ini istilahnya, mantap ya. Dan infonya juga ada yang lain ke Malang ya, yang New Damri ini ya, yang menggunakan bodi Rexus SL Plus. Dan hari ini untuk situasi di terminal ramai sekali ya. Ini untuk jalur Malang itu rapat banget ya. Di jalur Malang juga rapat sekali. Dan ini kelihatannya juga udah banyak ya yang arah ke Madura nih penumpangnya ya.
didampingi. Nah, itu ya. Penumpangnya juga banyak ini kayaknya. Ya. Naik bis negara. Bis negara, teman-teman. Oh, luar biasa. Madura memang luar biasa ya. Oke, sambil nunggu New Damri lepas, kita ngabsen dulu di jalur Ponorogo. Ini ada Restu Panda ini ya, Ponorogo ATB. Di depan ada Bagong itu. Ini ada Harapan Jaya. Tapi Bagong tuh kok nggak ada ininya ya, nggak ada tulisannya atau nggak ada nama-namanya tuh, kurang tahu Bagong dari mana nih ya. Tentrem ATB Surabaya Malang. Dan untuk yang mau ke Bondowoso, ini ada laju ya. Laju Bondowoso, di sebelahnya ada Pelita Indah itu tujuan Tulungagung Trenggalek, dan di sebelahnya ada Sabar Indah itu Surabaya Ambulu ya, di sana itu. Oke, kita sambil nunggu armada New Damri untuk angkatan pagi dari Terminal Bungurah Syih Surabaya. Pelita Indah Surabaya Trenggalek ATB dengan medium bus via tol panjang poin, langsung ditempel sama Harapan Jaya. Nah, ini untuk Bagong tadi yang belum ada stiker-stikernya, nggak tahu ini mungkin apa lagi starteran mungkin ya. Gak ada ininya, masih polosan Bagong. Langsung budal ini Harapan Jaya ini. Jawa Indah Transindo. Oke teman-teman ya, ini untuk armada New Damri angkatan dari Terminal Bungurah Syih pukul 9. Jam 9 itu lepas, lepas dari Bungur apa? Jam 9. Oke. Okay. Oh, jadi udah persiapan mau lepas nih ya. Oke, okay, teman-teman. Luar biasa ya, untuk teman-teman yang mau ke Madura ya dengan armada terbarunya dari New Damri ya. Oh, armadanya masih baru ini, luar biasa, dan ini sudah persiapan mau diberangkatkan teman-teman. Nah, ini untuk New Damri sudah lepas dari shelter 10 untuk tujuan Madura dengan armada terbarunya dari Piala Mas dengan bodi Rexus ya, mantap sekali. Penumpangnya juga ramai sekali ini untuk tujuan Madura ya. Keren, bis Damri mantap sekali. Masih kinyis-kinyis teman-teman. Oke teman-teman ya, untuk update video saya pada pagi hari ini cukup di sini dulu ya, dan next video selanjutnya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang pas dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan saya akhiri, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nada laju.
Surabaya, Banyuwangi, Bondowoso.